Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, teman-teman, kali ini kita ingin membuat tutorial yaitu cara mengganti background belakang pada video kita. Jadi bisa kita ganti gambar pemandangan, gambar rumah, pokoknya gambar sesuai keinginan kalian. Dan harus menggunakan layar hijau. Jadi dan juga gampang menggunakannya. Enggak harus pakai PC, ini otomatis bisa pakai Android. Sudah ada aplikasinya di Play Store yaitu Power Director namanya. Oke. Yang belum download, download. Yang sudah ada, ayo kita buka. Gini caranya ya. Klik. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk klik subscribe terlebih dahulu di bawah. Jika kalian sudah subscribe, terima kasih. Baru kita lanjut lagi ya. Mulai hitungan dari 1 sampai 3. Aku tungguin untuk klik subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Oke, kita mulai dari new project. Kita klik. Kita namain judulnya projectnya, yaitu ganti background ya. Oke, kita klik oke. Lalu kita klik gambar yang kita inginkan untuk background pada video kita, yaitu misalnya ini ya. Oke. Nanti dia muncul seperti ini, kita klik dulu. Otomatis kan dia masih bergerak efek print out, dia print zoom-nya. Ini masih aktif, masih gerak. Kita klik, lalu di sini samping atas kiri ada gambar pensil, yaitu kita klik pen and zoom-nya ini. Ya, tulisan pen and zoom. Kita non efek kan, oke. Lalu dia masih ada garis hitam di pinggir-pinggirnya. Kita edit lagi, double klik, kita edit lagi, crop bawahnya. Oke, kita bisa sesuaikan sebesar mana agar menutupi hitam yang di samping kanan dan kiri. Misalnya segini ya. Oke. Jika udah, kita ambil videonya. Salah. Jadi kita ngambil videonya itu bukan di yang tepat tadi. Ini khusus gambar background. Jadi kita klik yang di bawah import tepat ikon yang di atas kiri, paling atas, yang kedua yang tengah ya. Nanti muncul seperti ini, kita ambil video. Lalu kita klik videonya yang mana yang mau kita ambil. Tapi menggunakan layar hijau. Oke. Sebelum kita mulai dan kita edit, kita panjangkan dulu durasi backgroundnya sesuai dengan video, dan kita sesuaikan videonya itu. Oke. Lalu kita play dulu. Ini kan belum. Jadi kita sesuaikan dulu biar kita set sesuaikan video kalian. Jadi biar bisa dipotong sesuai permukaan pada video kita, dan bisa background belakang terganti. Kita klik videonya, kita edit pada gambar pensil seperti ini. Terus kita klik ada bacaan koma K. Dia nunggu loading, lalu kita klik logo tombolnya. Dia otomatis itu ada tombol. Kita klik layar hijaunya sekali aja. Terus kita klik lagi komanya sampai hitam. Tadi biru itu untuk klik, terus habis itu baru klik lagi sampai hitam. Ini sudah seperti ini. Bila background belakangnya sudah kotak-kotak, dia sudah transparan. Lalu kita klik back, ini otomatis sudah kesimpan. Coba kita play ya.
Dan di sini lihat teman-teman, di sini belum bersih, jadi kita bisa sesuaikan lagi. Kita klik lagi videonya. Kita klik lagi videonya. Kita edit lagi di KumaKey, kita sesuaikan. Ini tergantung efek cahaya ya guys saat pengambilan gambar dan layar hijaunya bisa berpengaruh kebersihan belakang agar transparan. Jadi kita lihat tampak di video saya ya, itu kurang bersih karena cahayanya kurang. Dan ini simple menggunakan Android, gak harus ke PC ya guys. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, kita lihat lagi. Ini kita edit sesuai. Oke. Ini udah diganti ya, otomatis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like and share, subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.